Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan semua, yaitu mantap, yuk belajar dari warga Malaysia terkait ibadah kurban. So, ini salah seorang ustaz yang ada di Aceh guys, yaitu Ustaz Masrul Aidi, ustaz menjawab. Jadi di sini ada sebuah pertanyaan mungkin seperti itu, dan di sini dari Perkusi Aceh Channel. Nah, buat teman-teman semua langsung saja di like, share, komen dan subscribe-nya, link-nya ada di deskripsi. So, di sini kita kata ustadz ini belajar daripada Malaysia berkenaan dengan kurban. So, saya penasaran sekali apa yang harus kita belajar daripada Malaysia. Jom kita tengok videonya. Let's go. Kawan dari Malaysia, mereka berkunjung ke Aceh pada hari raya Idul Adha dan melaksanakan kurban di Aceh mengajak keluarganya. Masya Allah, sedap. Ada dua perbedaan pendapat para ulama tentang di mana melaksanakan kurban. Oke. Sebagian ulama berpendapat kurban itu seperti zakat harta. Seperti zakat, di mana harta itu berada, di situ dilaksanakan zakatnya. Di mana orang itu berada, di situlah dilaksanakan kurbannya. Tapi tidak sepakat demikian. Ada pendapat yang kedua katakan bahwa melaksanakan kurban di tempat yang orang lebih membutuhkan juga dibolehkan, tidak harus demikian. Jadi dalam hal ini saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, bahwa bila di kota Banda Aceh kurbannya sudah terlalu banyak, kenapa tidak di kampung-kampung ini mengantarkan kurban itu ke tempat-tempat di mana warganya tidak pernah mengenal kurban kecuali nama saja. Dan ternyata itu sudah dipraktikkan di Arab Saudi pada saat musim haji. Itu jumlah binatang kurban berikut dengan dam, hampir 5 juta ekor kambing. 5 juta ekor, bayangkan jemaah haji sekitar 2 juta orang, okelah 3 juta dengan warga Arab Saudi, 3 juta orang. Kalau 3 juta orang ini berkurban, artinya ada 3 juta ekor kambing. Itu genosida katanya. Itu belum lagi nanti ada dam. Hampir rata-rata jemaah minimal ada 1 dam, minimal dam tamattu. Okelah ada yang ambil haji ifrad nanti tidak ada dam, tapi nanti yang praktek tamattu ini ada dam karena pelanggaran yang lain. Di 3 juta jemaah, 3 juta ekor kurban, berikut 3 juta ekor dam, 6 juta ekor kambing. Penduduk Arab Saudi hanya sekitar 20 juta orang. Enggak sanggup masing-masing mereka menghabiskan kambing satu hari satu ekor. Betul. Maka apa yang terjadi? Pemerintah Arab Saudi kemudian berijtihad, daging dam dan kurban ini kemudian dikirim ke negara-negara muslim yang memerlukan, bahkan ke negara non-muslim yang memerlukan, dalam bentuk daging kaleng. Karena kalau daging utuh akan busuk, maka dikalengkanlah. Nah, jadi sekarang dalam kasus kita, saya yakin kampung-kampung di Banda Aceh itu sudah surplus dam kurbannya. Maka antarkan kurban ke tempat di mana praktek kurban itu sangat jarang. Jadi saran saya, sering terlihat di kampung kami ada spanduknya. Di kampung kami tahun ini ada kurban 30 ekor kambing, 15 ekor lembu. Masya Allah. Sayangnya dam sebanyak itu diselesaikan secara adat dalam satu hari. 15 ekor lembu dengan 30 ekor kambing disembeli dalam satu hari, dibagi tumpuk. Benar, prioritasnya untuk kupon diberikan kepada orang miskin. Tetapi yang kita tahu, orang miskin itu kalaupun di rumahnya ada kulkas, freezernya itu kecil, masuk dalam refrigeratornya. Betul. Jadi maksimal hanya 3 tumpuk sudah penuh. Kita berikan lebih, pusing mereka. Hanya 20 leh tumpuknya, enggak ada tempat lagi. Ketika orang miskin sudah tidak mampu menampung, pertanyaannya kemana daging kurban ini meluncur? Ke rumah-rumah orang kaya. Kenapa? Karena di rumah orang kaya ada freezer besar yang mampu menampung seekor gajah di dalamnya. Akhirnya kurban lebih bermanfaat kepada orang kaya daripada kepada orang miskin. Makanya untuk ukuran Banda Aceh, saya menyarankan agar kurban itu jangan sekaligus selesai disembelih di hari pertama, bagi hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Kalau ada 40 ekor kambing, hari pertama 10, kedua 10, ketiga 10, keempat 10. Dan tidak mungkin mudah untuk melaksanakan ini kecuali kalau pemerintah meliburkan Idul Adha berikut dengan 3 hari tasyrik. Maka tadi pada acara tersijuk jemaah haji di Disnaker Mobduk, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Kependudukan, kebetulan kepala dinasnya sekaligus menjabat sebagai pelaksana tugas sekda, saya bisikkan ke beliau, Pak,
tolong sampaikan kepada Bapak PLT Gubernur agar berani mengambil sikap untuk meliburkan Idul Adha 4 hari berturut-turut, mengisi kemuliaan hari Tasyrik. Karena kita sudah diberikan leg spesialis dan undang-undang khusus ini. Yang ini belum sanggup kita isi, tiba-tiba ditambah dengan kanun poligami. Yang pindah masalahnya. Nah, maka coba isi yang sudah ada dulu, baru nanti kita cari yang lain lagi. Nah, makanya boleh melaksanakan kurban di tempat di mana orang membutuhkan. Dan sangat disarankan, minimal dengan hal demikian, manfaat pertama, fakir miskin mendapatkan haknya. Yang kedua, silaturahmi kita bertambah luas. Yang ketiga, kalau nanti ada kerabat kita ingin kawin ke sana, mas kawinnya udah turun sedikit. Ya, yang keempat, kalau sekali-kali lewat ke sana terjadi kecelakaan, tidak akan dieksekusi sembarangan. Kenapa? Apa kecilnya yang akan bepoh orang nyonya tak kerubun berusaha. Ya, maka kita selamat. Ada banyak manfaat ketika kita mau berbagi. Masya Allah. Ada tambahan sedikit, Ustaz. Seandainya dikirim dalam bentuk utuh, memungkinkan juga, Ustaz. Misalnya, kalau kita ada 10 ekor lembu di satu tempat, kemudian satu ekor dikirim ke tempat yang lain, apakah dalam segi hukum dibolehkan? Ada kurang, ada lebihnya. Kekurangannya, saran Nabi kepada orang yang berkorban untuk menyaksikan proses penyembelihan. Betul. Tentu saja dengan dikirim dalam keadaan utuh, kita tidak lagi menyaksikan. Kekurangannya, kalau disembelih di tempat ini, kemeriahan pelaksanaan kurban di tempat tersebut kurang terasa. Mereka hanya menerima daging utuh saja. Padahal perintahnya dalam Al-Quran tersebut, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat milik mereka dan mereka bertakbir menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah diketahui. Kenapa bertakbir? Berdasarkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka dari daging binatang kurban. Maka kalau daging binatang utuh diserahkan kepada mereka untuk dilaksanakan, tentu saja akan lebih meriah di tempat tersebut. Betul. Mereka mulai dari proses penyembelihan. Ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan mungkin saja dipertemukan dua-duanya. Kita antarkan kurban ke tempat tersebut dan kita ikut proses penyembelihannya. Tentu saja setelah selesai salat Id di sini atau langsung bergabung salat Id di tempat tersebut. Makanya sekarang banyak kawan-kawan dari Malaysia, mereka berkunjung ke Aceh pada hari raya Idul Adha dan melaksanakan kurban di Aceh mengajak keluarganya. Masya Allah. Lalu kenapa tidak kita yang di Banda Aceh sekali-kali ke Maheng ataupun ke Cekung untuk melaksanakan kurban di sana untuk bersama-sama dengan warga masyarakatnya. Untuk kebersamaan itu terlihat. Oke guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi penjelasan daripada Ustadz Masyrul Aidi bahwasanya berkurban itu boleh di tempat di mana diperlukan macam itu. Jadi banyak orang yang mungkin hanya mengenal kurban saja tapi tidak menyaksikan ya macam-macam penyembelihan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu guys. Jadi buat teman-teman semua sangat-sangat beruntung apabila kalau di bandar ya, apabila kita lihat sangat-sangat banyak sekali hewan-hewan kurban. Tapi kalau di perkampungan itu sangat sedikit sekali. Semacam di tempat saya ini ada 3 ekor sapi dan juga 6 ekor kambing, itu sangat banyak sekali guys ya. Di sini tuh sampai kemarin tuh ada yang lebih seperti itu dan masih kita salurkan kepada fakir miskin seperti itu guys. Sedangkan kalau di kampung saya itu nggak ada sama sekali istilahnya hewan kurban. Jadi buat teman-teman semua ini juga merupakan pengajaran bagi kita bahwasanya kita boleh berkurban di tempat lain tapi memang afdolnya kita melihat ya kan. Tapi kalau tak boleh melihat, tak apa, kita ambil daripada pendapat yang kedua, kita boleh untuk menyembelih di tempat yang lain sehingga kita pun tidak menyaksikannya. Akan tapi kita pasrahkan amanah. Sama halnya sekarang itu ada amil zakat yang ada di Indonesia ini. Jadi kita menyerahkan uang saja kepada amil zakat, lepas itu kita pasrah saja, tak menengok. Bisa jadi kita hanya boleh ditontonkan videonya macam itu. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban kita ya kan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.